deh. Aduh, buru-buru. Hah? Wah, mocel. Dapat lagi. Ah? Ya, pas. Halo, ini saya lagi microfishing ya. Jadi mancing wader. Tadinya sih sekalian mau mancing, aduh mocel, lele lembat, tapi ternyata cacing saya ketinggalan. Jadi termasuk saya mancing wader aja ya. Saksikan. Ini biar ikan kecil-kecil seru, karena dia narik terus dia. Nah, jadi mancing ikan kecil-kecil gini tidak membosankan ya, karena ditarik terus ini. Nah, tuh. Wah, ini agak lumayan nih wadernya. Ini tadi saya masuknya agak berusuk-berusuk sih, basah semua, karena masih pagi, rumput kan masih basah. Kan nggak lama nunggunya, nggak capek, karena kalau ikan gini-gini kan banyak dia ngumpul, jadi sebentar dapat. Nah, saya kesini tadi ada beberapa spot potensial yang saya lihat, cuman saya coba di sini dulu. Woi, nah, rame nih wadernya di sini. Saya penasaran sebenarnya, pengen mancing ikan lelenya ya, lele lembat. Cuman sayang cacing saya tadi ketinggalan. Lain waktu saya coba. Dapat lagi bro. Banyak kayak wadernya ya. Hihi. Banyak banget wadernya. Banyak ini wadernya nih. Ini udah banyak saya dapat ini. Sepertinya bagus kalau sebagian direlokasi ke paret-paret di sekitaran rumah saya. Siapa tahu bisa berkembang biak ya. Jadi wader bisa banyak lagi. Wih, mantap. Muncul. Asik bosku. Lumayan ini. Lumayan ini. Wah, lumayan besar. Lumayan besar ini. Aduh. Ini lumayan besar ini. Ikannya lumayan. Nah, ini sudah sekitar 1 jam saya mancing, dapatnya banyak, ikannya sepertinya masih banyak di sini. Cuman karena wadah saya kecil dan saya berharap ikan-ikan ini bisa hidup, jadi saya rencananya akan relokasi ke parit-parit di sekitar rumah saya. Harapan saya bisa restocking ikan asli Balikpapan. Jadi saya pulang sekarang, biar tidak terlalu penuh wadahnya dan ikannya bisa tetap hidup. Jadi kalian bisa simpulkan ya, microfishing ini bukannya kurang menarik, justru menarik ya. Hanya saja kita harus menyesuaikan tackle-nya. Jadi sebenarnya tackle yang saya pakai ini ujung tegek kurang kecil sebenarnya. Cuman saya menggunakan yang ada aja. Ini kalau pakai ujung yang lebih kecil lagi, itu lebih seru lagi ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Saksikan video-video menarik lainnya. Ciao.